Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru menggiatkan gerakan membersihkan sungai dari sampah. Tindakan ini untuk mencegah kembali terjadinya banjir akibat tersumbatnya aliran sungai karena sampah. Langkah ini menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru, Sira Joni, sebagai salah satu upaya menjaga lingkungan dan kebersihan sungai dari berbagai jenis sampah sekaligus mencegah terjadinya banjir. Selain itu, DLH Kota Banjarbaru juga rutin melakukan penanaman pohon di daerah hulu sungai untuk menambah daya resap air. Upaya-upaya yang kami laksanakan untuk kelestarian sungai itu kami tiap tahun, tiap per semester, tiap tahunnya kita melakukan penelitian ataupun pengontrolan terhadap kualitas air tersebut. Nah, dan juga kami juga menjaga hulu-hulu sungainya agar terjadi pelestarian alam di situ sehingga mata air daripada sungai tersebut tetap ada. Maka kami mengadakan penanaman-penanaman pohon di situ. Gerakan bersihkan sungai dari sampah ini rutin dilaksanakan di 5 sungai yang ada di Kota Banjarbaru, yakni Sungai Basung, Sungai Kemuning, Sungai Rimba, Sungai Guntung Payung, serta Sungai Durian. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai juga terus digalakkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru. Banjarbaru TV, Tim Liputan, melaporkan.